Apa keutamaan puasa Ayyamul Bidh? Puasa Ayyamul Bidh adalah salah satu puasa sunnah yang dijalani Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ini, puasa Ayyamul Bidh jatuh pada tanggal 6-7-8 Maret 2023. Lalu apa ya keutamaan puasa Ayyamul Bidh? Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa sunnah pada pertengahan bulan Hijriah. Puasa ini dilakukan pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan-bulan Islam. Puasa ini disunahkan dan nilainya terhitung seperti puasa tahunan. Hal ini disebabkan amal salih dalam Islam diganjar 10 kali lipat. Puasa sehari diganjar seperti puasa 10 hari. Sehingga barang siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulannya terhitung berpuasa setahun penuh. Bertepatan dengan bulan Syaban, puasa Ayyamul Bidh ini jatuh pada tanggal 6-7-8 Maret. Nah, untuk moms yang ingin puasa meskipun sudah lewat 1 hari, para ulama tetap diperbolehkan untuk berpuasa pada 1 hari saja atau 2 hari saja. Tidak ada larangan untuk itu, asalkan tetap diniatkan untuk puasa Ayyamul Bidh. Sebelum melaksanakan puasa Ayyamul Bidh, penting untuk moms mengetahui bacaan niatnya. Moms bisa membaca niat puasa Ayyamul Bidh sebagai berikut. Nawaitu sauma godin Ayyamul Bidh sunatan lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa besok pada hari-hari putih sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi keutamaan puasa Ayyamul Bidh adalah puasa ini merupakan sunnah Rasul. Dan bagi yang menjalankannya, puasa ini sama seperti moms melakukan berpuasa sepanjang tahun. Semoga bermanfaat ya moms.